Diketahui banjir besar tengah terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Rabu 1 Januari kemarin. Sosok Gubernur Anies Baswedan menjadi salah satu pihak yang paling banyak dibicarakan lantaran dianggap kurang cakap dalam mengatasi situasi yang ada. Anies pun sempat berbagi pandangannya soal langkah mengendalikan banjir, yakni salah satunya dengan mengendalikan air sebelum masuk pada kawasan pesisir alias dari hulu. Seperti diketahui, kawasan hulu sebelum memasuki Jakarta tak lain adalah Bogor, Jawa Barat. Sehingga, secara tidak langsung, pernyataan Anies itu seakan mengkritik Bupati Bogor, Ade Yasin, yang kurang cakap dalam mengendalikan air dari hulu sungai kabupaten tersebut. Menanggapinya, Ade Yasin pun angkat bicara. Ia menegaskan, pihak pemerintah Kabupaten Bogor selama ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kiriman air ke Jakarta. Sehingga, Ade Yasin mengaku bingung lantaran Anies masih mengungkit perihal pengendalian air di wilayah Bogor ketika Jakarta kebanjiran. Dengan nada bercanda, bahkan ia menyebut dirinya bukanlah tokoh fiksi Avatar yang mampu mengendalikan elemen bumi, termasuk air. "Saya bukan Avatar, mengendalikan orang itu lebih mudah ketimbang mengendalikan air," kata Ade Yasin di Kecamatan Nanggung, Jumat 3 Januari. "Tidak bisa saling lempar tanggung jawab. Semua harus terkoordinasi, balik pusat, Provinsi Jakarta, dan daerah terdampak." Ade Yasin pun meminta setiap pihak untuk lebih legawa dan tak saling menyalahkan ketika banjir melanda. Ia lantas mencontohkan Wali Kota Bekasi yang langsung membantu mencarikan solusi untuk permasalahan pengendalian air dari Bogor yang mengalir ke Bekasi. "Tidak perlu saling menyalahkan, karena kalau saya harus membela diri, saya juga bisa. Karena kita adanya di atas, hulu sungai, tapi kan tidak bisa begitu juga," jelas Ade Yasin. "Dalam kondisi ini, kita harus saling legawa, tidak harus saling menyalahkan. Sama dengan Bekasi, kan air dari Cikeas, Cilengsi, mengalir ke Bekasi. Tetapi wali kota tidak salahkan kami," imbuh Ade Yasin. "Kami saling kontak untuk saling membantu. Nah, harusnya begitu."